Halo teman-teman. Nah, sekarang saya baru beres mandi. Tadi saya habis membedahin empang, teman-teman, dan hasilnya ini. Ini adalah ikan, nanti nih. Ikan gurame, telurnya. Ini diolah oleh istri saya ya, teman-teman. Kalau saya belum olah. Ini olahan istri saya. Ini non ngerana. Pesmol. Ini pesmol ikan, teman-teman. Dan di sini juga saya udah siapin sambal cikur nih teman-teman, biar cocok tuh, bisa lihat tuh sambal cikurnya tuh. Oke teman-teman, terus nunggu lama, kita langsung coba makan teman-teman. Nah seperti ini si ikannya, airnya dulu nih. Nah saya cocok kesini, set kesini ya. Lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih banget. Kita guyur. Sini. Ini tekstur dagingnya tebal banget ya teman-teman. Ini bagian YouTube-nya enak banget teman-teman. Kita lanjut. Ini pesmol ikan gurame teman-teman. Jadi kalau masakan istri itu enak banget teman-teman. Kalau masakan saya pasti pedas banget. Lanjut gulai-gulai atau seperti ini apa? Bagian kulitnya nih.
Saya balik. Oh. Ya, saya balik kemana ya? So. Kayak kucing apa ya? Ini bagian kulitnya enak banget. Gurih. Jadi si tekstur daging ikan gurame itu tuh dia empuk banget teman-teman, empuk, gurih. Apalagi diolahnya itu enak banget. Nih. Jadi menu makan malam Om Jor malam ini es mal gurame buatan istri itu namanya. Ini bagian dagingnya. Dagingnya itu kebal. Jadi kalau daging gurame itu di bagian punggungnya aja teman. Berapa menit ya? Ji. Kalau si ikannya habis. Oke teman-teman. Jadi malam ini tuh saya lagi gak enak badan teman-teman. Kenapa saya ngomongnya pelan-pelan? Karena kan khawatir kalau kita ngomongnya kenceng itu anak saya bangun teman-teman. Nah kebetulan malam ini saya kurang sehat, meriang ya. Pas kemarin saya ngambil empang itu seharian dari Johor sampai Isa, itu saya baru selesai ngambil empang teman. Dan hasilnya ini sudah diolah sama istri saya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini mohon maaf kalau misalkan videonya kurang bagus, kurang seperti biasanya, videonya salah kadarnya hampura teman-teman, hampura pisan. Kita tutup dulu sampai sini, kita lanjut lagi di video saya berikutnya lagi. Bye-bye.